Yo sayang, mermaidnya 5K atau mau satu tim boleh 20K sayang. Oke? Okay? Semuanya akan dilahap oleh api. Kayak begitu ya. Jadi santuy kalian. Cari persaudaraan silakan, cari pertemanan, perbanyak link. Pertemanan ya kan? Kalau paus-paus di blacklist siap. Tadi nicknamenya papa nggak lihat? Yang di atas? Nicknamenya Yanfa. Oke, makasih. Wah, emang kalau anak perempuan dan perempuan tuh rata-rata jeli-jeli gitu, jeli-jeli. Yan, siap-siap, Yan. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Nantikan seranganku. Oke. Dan kita sebutkan saja untuk bermain kali ini ada seorang Shinik TikTok. Mars, boleh ya ini ya bebas ya, kalian pick band-nya boleh, baru lagi boleh. Ada seorang Sky Blue, ada Ujang Dimari, ada Ham ya, karena soalnya belum main ya. Ada Evos dan lawannya, ada seorang Evos, ada Nutrisari, ada Sky, Super Skylar, ada Alta, dan juga seorang R7. Pak, request hero apa? Aduh, hero apa ya? Bapak pengen lihat sih. Khalid sih. Bapak pengen lihat Khalid. Halo Pak, assalamualaikum. Aku udah ngaji Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, mantap. Pulang ngaji. Nah, mantap nih ini nih. Syifa, ada yang abis pulang ngaji tuh. Masa nggak di notis sih? Papa udah makan. Alhamdulillah. Tadi abis jumatan makan. Sama si Mama tadi. Buset. Ore si papa pakai joy katanya. Buset, seneng banget loh. Ngeri banget. Emang gerakan bawah tanah enggak ada ngeri. Venom. Apa kabar Venom? Halo Wailana. Mantap Pak, alhamdulillah. Tadi dimasakin asin teri udang. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Dimasakin teri udang, terus tadi si Mama bikin apa ya dia? Tadi bikin apa ya? Jagung. Tapi dimasukin lumpia gitu, di dalam lumpia dibikinin jagung gitu, lagi rajin-rajin banget sekarang si Mama lagi berkreasi. Sekarang semenjak punya TikTok si Mama teh nonton mulu lihat tutorial aja di TikTok. Masaknya mulai berwarna-warna sekarang. Siap dah ampun. Si Papa sampai pusing dah dia. Masak apa lagi dia tiap hari. Alhamdulillah, mantap Enom. Alta baru saja memberikan 25.000. Pasir tunduk. Semangat, di bawah perintahku. Jajak Allah Iron Kasiron. Makasih Alta, sarang Mayo. Aduh iya. Oh joget ah. Ninja terkuat telah tiba. Ini buat Alta sama buat tadi siapa Sior. Sekarang Mayo. Alhamdulillah. Wah, makasih Venom. Boleh wish wish for the trip, but the juga terbil wish for. Oke. Kita sebutkan saja draft kali ini. Dan tidak lain dan tidak bukan yang bertanding ada seorang di sana Khalid. Dan seorang Ham, ada Hanzo dari Ujang, ada Joy dari Mars, dan Digi Bambam seorang, Shinik TikTok, dan Clean dari Sky Blue, dan lawannya tidak lain dan tidak bukan juga seorang, Estesnya Alta, ada Brunonya seorang Nutrisari, ada Nova, Riantinya Evos, ada seorang Freyanya R7, Lancelot seorang Skylar, kita lihat, apakah pom bensin berjalan dari seorang Alta akan memberikan subsidi? Darah, subsidi darah, bukan yang lain-lain. Jangan berpikir yang lain-lain, subsidi darah kepada timnya. Itu loh maksudnya loh, itu loh. Ah, sudah bahaya banget. Oh my god. Back to the game.
back to the aduh cumbu. Sudah mulai kita lihat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abai. Ah, oke. Okay. Oh, di pause. Oke, okay, Yan. Oke, okay, kita lihat. Daftar blacklist. Oke, okay, Yan. Kita tulis dulu Yan ya. Oh, mungkin Yan mau keluar kali. Tadi keluar kali. Kita positive thinking dulu. Bukan itu, Yan mau keluar doang tadi. Cuman-cuman mau keluar dia. Jadi dia pause langsung dia keluar gitu biar enggak kepijit apa-apa kali. Oke, okay, Yan. Makasih, Yan. Udah mau keluar dulu tadi. Oke, okay, kita mulai saja. Bahkan sudah kondusif, alhamdulillah. Kita lihat saja, bahkan pergerakan bagus. Tapi nampaknya kita diganggu, Ipos. Ipos mengganggu. Nampaknya kita lihat, hampir saja Ujang dimari. Ada Ujang, oh ada Ujang, ada Ujang diganggu lagi. Oh my god, datang saja di cover. Tapi nampaknya kita lihat di notis oleh seorang Mars. Datang saja kembali lagi. Seorang di sana, di recall-recallin dong oleh seorang Ipos. Kembali, bahkan langsung di boosting benar-benar. Memberikan heal. Tidak berhenti-henti, recall-recall. Oh my, ih recall-recallnya mantep ya. Item-item, item darah gitu. Apa ya, merah marun apa ya, bahasanya apa ya kalau kata itu ya. Jalan saja, datang masuk, kembaliin, kembali pula di kagu. Oh my god, datang sering kita lihat, diikat saja dengan ikatan cinta apa ya, bahkan dari seorang digi-digi bambam dari seorang Tesma. Kembali lagi, oh bukan Tesma, dari seorang Sinik maksud apa. Tapi nampaknya sudah mulai datang saja di cover. Orang Sipa pakai Joy katanya, wah emang ada apa dengan Sipa dengan Joynya. Tapi lakukan saja dari seorang Evos, masih nunggu saja. Kembali lagi di clear dengan cepat di area mid lane. Tapi sudah mulai dinotis dengan baik, bahkan kalau kita lihat dari jungle monsternya, seorang di sana, Ujang pun sudah mulai mengamankan dari jungle monster. Oh, pindah ke ninja, datang saja, terdiam di dalam sadepan, apa yang terjadi? Terlalu berani, lawan seorang di sana kita, tarinya nampuk, agak berat emang. Pindah ke ninja kalau dikeluarkan untuk melawan, terlihat lawan. Benar sekali kita lihat, Di pos lagi yuk, langsung rematch aja, langsung nyerah ya. Oh udah keluar ini, gak di play lagi. Oke. Berarti udah keluar tuh, biasanya kalau udah di pos tapi gak masuk lagi berarti udah keluar, berarti keluar tadi. Mungkin Yan tadi, ini doang kali ya. Oke, aman ya. Mau execute malah di pos, yo Allah. Hampir aja ya, ini kalau sekali lagi ada yang ngepost berarti langsung ini ya, langsung rematch ya. Kalau sekali lagi ada yang ngepost, kalau tapi kelihatannya sih kayaknya tadi keluar sih, kayaknya keluar. Wah, ada Aisyera, makasih Aisyera udah di-like sarang beo. Belum kelihatan sayang. Enggak tahu anak papa itu yang satu tuh Ricardo, enggak tahu belum kelihatan dari tadi, belum kelihatan, enggak tahu kemana. Oh, datang saya recover kembali lagi dalam keadaan kelas ini, kita lihat maka saya sudah masuk seorang Shin. Halo Shin. Mulai terlihat juga berbahaya sekali nampaknya kita lihat. Iya, kalau sekali lagi pause langsung rematch aja, langsung menyerah ya. Tapi menyerah ya, rematchnya menyerah. Jangan keluar dari ininya, kalau keluar dari game susah nanti papa nginvite kaliannya. Gitu, susah. Kalau misalkan kalian menyerah itu gampang. Ada data rematchnya nanti gampang. Langsung papa invite. Oke, datang saja Ultra Final Beat. Terlalu barbar lihat seorang Super V ataupun kita lihat di sini Shiva atau kita lihat nampaknya incaran beberapa anak-anak papa yang lainnya. Kami datang kembali lagi diamankan dengan kelas. Oh my god, datang saja. Jika pergilakan ikatan cinta dari seorang Cinik. Datang saja, tertarik lagi. Lakukan saja, tapi pasifnya menyala dari seorang namanya Sky Blue. Sudah berdatang berbahaya. Dikembalikan saja. Halo, Aisyera. Ricardo kemana ya? Tuh bocah, belum kelihatan hari ini tuh, men. Tapi tadi nge-way apa-apa, Pak. Live jam berapa? Jam 9. Jam 9 loh dia nge-way. Marah banget. Soalnya papa mau live pagi. Mau bilang kalau jadi mau live pagi mau. Di WA jam 7. Jam 9 yang WA. Sudah mulai datang pula di sana kita lihat dari seorang Mars. Tapi nampaknya sudah mulai diganggu lagi luar biasa, bahkan nyaman keadaan kelasnya. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Impos masih menunggu momentum. Kembali lagi, bahkan sudah mulai datang. Aisyah mau main kah? Ayo. Fitri sudah mulai datang saja di tunggu. Lihat saja. Push rank dia tadi, Pak. Enggak tahu sekarang. Oh. Oh, main push rank. Sudah mulai kita lihat juga. Mapanya sakit banget. Lihat. Pasifnya menyala, lihat. Warning. Sakit banget dari seorang kita lihat tampaknya. Sky Blue tapi dikejar saja dari seorang Shinik nempel terus loh. Oh my god, time bomb di aduh telat. Nampaknya boostingan dari seorang Alta, subsidi heal dari seorang Alta nampaknya. Belum cukup keras, tapi lihat saja kembali lagi diamankan. Tapi masih ada black hole, gak jadi dilakukan. Masih nyaman nyala. One last hit.
Oh my god, enggak dialihkan. Sambil lihat saja dari seorang bisa terdiam di seorang Evolve datang dari kamar kembali ke hilang dua. Pinnacle Ninja. Sakit banget. Dari arah Purple Buff loh, langsung menyerangnya ke sono jauh banget. Kembali lagi luar biasa bahkan. Kalau kita lihat sangat-sangat di aware dan berbahaya, dua orang harus tertake down saja, bahkan seorang R7 di area bottom lane dengan 0-2-0. Oh my god, R7 apa yang terjadi? Itu hero tebal sih, tapi kalau lawan Khalid sih rada-rada susah memang. Dilanjutkan pula di area top lane. Dapat lagi dong, lihat Ujang di mari, ada Ujang jangan lari, hilang saja seorang Nutrisari. Luar biasa, bahkan halo Bang Sir Kambing. Halo Viren Dut. Bang ampun bang, kata seorang Estes. Oh my god, langsung saja di sana dari seorang Alta. Oh my god, dia diamankan. 81 poin kill, berbeda sudah mainkan ya. Tapi nampaknya pada sehat ya bos. Alhamdulillah sehat. Bang Sir Kambing gimana? Keluarnya sehat juga di sana. Keisha pada sehat ya, Bang Sir Kambing. Sama istri di rumah gimana? Saudara sehat? Ya Allah, sehat-sehat. Saudara papa dari Malaysia. Sorry ya Pak, jarang join live. Eh, enggak apa-apa, Ervan santai. Kalau lagi sibuk jangan join live dulu. Kalian selesaiin dulu masalah di offline kalian. Kalau udah beres, kerjaan beres baru udah kalian join. Alhamdulillah sehat. Habis bangun koma. Innalillahiwainnaillahirrajiun. Ya Allah. Koma kenapa Ervan? Ya ampun. Ya Allah, Bapak enggak tahu. Pokoknya semoga cepat-cepat dipulihkan nih Ervan ya. Ya Allah. Kembali lagi dapat mega kill. Tapi apa mau caster dulu. Tapi dilakukan dengan cepat saja sedikit lagi diamankan. Kembali lagi. Dan di cover dengan baik lakukan saja. Tapi nampaknya pergerakan dari seorang sana. Ham. Kembali lagi diamankan. Nah kemarin tuh Ham harusnya kamu pakai ini Ham. Jangan pakai seorang Terizla. Rada berat. Terizla memang bagus. Untuk open bagus banget. Untuk cek-cek map bagus banget. Tapi kekurangannya tuh kurang praktis kalau seorang Terizla tuh. Tapi kalau misalkan kamu pakai Khalid itu sustain banget, bisa bertahan lama banget. Lagi musim apa di sana Bang Sir Kambing? Makasih Venom. Thank you Venom. Tapi masih mungkin saja kembali di amerikan dan kelas di sana kita lihat dan pergerakan dari seorang Epos. Di snipe gak kena nampaknya, bahkan dari seorang di sana digi-digi bam bam seorang di sana. Shinich masih menunggu saja kembali, bahkan katanya buset katanya. Luar biasa. Tapi sudah mulai di notice banget. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Epos yang memiliki satu beberapa item yang dia ngandelin masih dari COD saja. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat juga. Bahkan yang dikejar-kejar seorang. Perfect Turtle diamankan. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Kaibu yang sudah mengamankan satu BOD. Sakit bener item utamanya langsung BOD dong dia. Luar biasa dengan 160 damage physical. Mungkin akan menambah beberapa kekuatan yang memang sangat sulit. Lihat saja bahkan tank juri digunakan sini kembali lagi dapatkan dan setup. Memberi kamar dengan baik. Lakukan saja hilang lagi nampaknya kita lihat bahkan Pinnacle Ninja-nya masih membara lama banget. Yo ampun masih ada. Killing spree darahnya oh my god masih ada lagi. Ampun ya Allah. Wah ampun cepet banget. Lama banget Pinnacle Ninja-nya nampaknya. Kalau kita lihat pula dari seorang Mars. Masih menunggu saja kembali lagi. Bahkan sudah mulai dikatakan oleh seorang di sana finish dengan panik katanya 17-2 poin kill. Tapi lihat ini bukan cuma poin killnya doang yang berbeda, tapi objektif gaming benar-benar diamankan. Wah ini berat sih seorang Alta sekarang, berat banget ini Alta. Bahkan sudah mulai kita lihat Alta pun sudah tertake down 0-4-2 dari KDA-nya. Oh sudah mulai di all in tapi dia masih punya, ya ampun masih punya sentrum. Ditambah lagi di sana dengan quick send dapat saya double kill, bahkan diamankan oleh seorang kita lihat namanya Mars triple kill. Looking for Maniac, Maniac, oh tidak jadi, Miracle Ninja benar-benar ngamanin. Oh my god, harusnya dapat Maniac. Lag banget katanya, kata seorang Bruno Nutrisari katanya. Langit katanya, apa tuh langit, kata Novarianti, bos. Udah mulai luar biasa di sini kembali lagi. Kembali di cover dengan baik. Oh, bahkan sudah mulai diamankan, bahkan pergerakan dari seorang di sana Skyblue. Diamankan saja kembali lagi. Diamankan dan kelas. Masih ada di sana kita kembali lagi. Pinnacle Ninja yang berbahaya. Oh my god. Masih ada puncture. Hilang saja bahkan kembali lagi. Satu wave minion. Belum mulai datang. Tapi nampaknya dilawan dengan minion lagi lain. Di cover dengan baik. Tapi sentrum. Sudah mulai datang saja di cover dengan baik. Tapi lawan saya. Pergerakan yang keluar biasa. Tapi ya itu main lebih. Hilang saja bahkan sama-sama tertake. Dan bahkan monster kill yang berkelas. Ham double kill. Bahkan di sana kita tahu hilang. Terlalu nampu. Pinnacle Ninja nyambung sampai ke dalam beas. Oh my god. Tapi turretnya akan langsung di hit. Oh my god. Bahaya. Ujang di mari. Ada ujang jangan lari. Lawan saja kembali lagi.
dikelir dengan cepat tapi sulit banget. Itu ada 4 katapul, ini bisa di end game. Bahkan satu wave lagi sudah mulai datang. Ini bisa di end game banget. Tapi nampaknya lebih memilih tidak sepertinya dari seorang Shinnik. Berbahaya. Enggak gitu dong Yan. Udah ya. Mohon maaf ya Yan ya. Enggak gitu caranya. Ini udah mau end game. Mau menang masa sih keluar katanya. Sudah mulai terlihat saja, kembali lagi diamankan dan kelasnya pun sudah mulai tercover saja, kembali lagi diamankan dan dicatat saja. Oke ya, maafin Bapak ya Yan ya. Berbahaya sekali nampaknya di kalian cover, kembali lagi nampaknya benar-benar luar biasa. Cuma dilakukan saja, kembali lagi dengan bagus dan luar binasa saja. Cara kita lihat kembali setup ini udah 10 menit lebih masalahnya ini. Oh ya udah, yuk keluar aja yuk. Udah rematch ini aja, rematch aja biar tambah lama nggak apa-apa. Yuk, ayo kita rematch. Buat yang pakai immortal kayak Shinnik masih nggak apa-apa kurangin ya immortalnya ya, sama Nutrisari juga enggak ya. Bukan Nutrisari, sama Alta juga enggak di ini ya. Tapi bohong.